pemerintah akan terus mengawasi pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan untuk mencegah kebocoran di bandara maupun tepasi tadi segmen untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang akan diperkirakan terjadi di bandara wisma karantina. Pemerintah telah melakukan koordinasi cepat diantaranya dengan melakukan evaluasi kesiapan Bandara Juanda sebagai alternatif pintu masuk untuk pemenuhan logistik dan seluruh PPLN yang melakukan karantina di Wisma di Surabaya.